Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Jumiati sebagai Pinsus dalam KMD 2023 golongan Penggalang. Adapun untuk materi hari ini, yang pertama tadi adalah tapak kemah. Peserta datang lebih pagi karena memang ada pendirian kemah dan diikuti oleh 2 regu putri dan 3 regu putra. Nah, untuk jadwal hari ini, setelah tadi tapak kemah, ini dilanjutkan dengan ragam upacara dalam pasukan Penggalang. Kemudian nanti setelah itu, setelah Jumat, sholat Jumat, teknik penyusunan program latihan pasukan Penggalang. Setelah asar nanti, materinya adalah SKU, SKK, dan SPG, dan bagaimana cara mengujinya. Kemudian dilanjutkan itu pelantikan Penggalang, dan nanti setelah sholat Isya itu ragam pertemuan pramuka Penggalang sampai kurang lebih pukul 22.30. Setelah itu selesai dan istirahat. Tujuan kenapa kita bagi peserta ya, tujuannya dia mengalami atau menerima bagaimana sih cara membina dari pramuka Penggalang setelah dia sampai di pangkalannya masing-masing. Yang kedua, barangkali juga untuk bekal mereka di pangkalannya. Dan yang ketiga, barangkali dengan adanya kemah ini atau dengan kegiatan KMD ini, itu kita saling bersilaturahim, saling mengenal antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Harapan tentunya bagi kami panitia dan pelatih, tentunya dengan adanya peserta mengikuti kegiatan KMD Penggalang ini tahun 2023 akan lebih memajukan satuan yang ada di sekolah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.